إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء والعاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد الحمد لله kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama lagi kita berhimpun ataupun bertemu secara alam maya untuk kita teruskan tersambung bacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talqis Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke 88 dan kita sambung dan kita masih lagi dalam bab ta'ziyah. Dalam bab ta'ziyah cuma kita dah selesai pada apa kenaan dengan ucapan, contoh-contoh ucapan ta'ziyah pada majlis yang lalu, dan hari ini kita masuk pada faslun fil isyarah ila ba'di ma jara min at-ta'un fil Islam. Dari segi apa kalau kita tengok dalam tajuk pasal ni tak ada, macam tak ada kaitan tak ada kaitan dengan bab ta'ziyah. Cuma kenapa Imam Nawawi masukkan berkenaan dengan ta'un di dalam bab ta'ziyah ni, iaitu fil isyarah ila ba'di ma jara min at-ta'un fil Islam, berkenaan dengan menyatakan sejarah berkaitan dengan ta'un di dalam Islam. Baik, sebelum itu apa yang dimaksudkan dengan ta'un? Kalau kita ta'un, kalau orang Malaysia faham, ta'un ni sejenis penyakit, sejenis penyakit. Tetapi dalam Islam ta'un ni adalah secara umumnya adalah satu penyakit berjangkit. Tak kira lah penyakit apa pun, satu penyakit berjangkit yang merebak dengan cepat dan menyebabkan kematian. Itu dinamakan sebagai ta'un, dan ianya dikatakan berpunca daripada binatang yang menjangkiti manusia, penyakit tersebut. Itu asal, itu maksud ta'un secara umum, penyakit berjangkit yang merebak dengan cepat berasal daripada binatang dan boleh menyebabkan kematian secara banyak, yang menyebabkan kematian orang ramai. Itu maksud ta'un. Dan disebutkan dalam hadis mengatakan al-mat'un syahid. Ada beberapa contoh
orang yang syahid ni. Di antaranya al-mat'un, yani orang yang dikena, yang terkena penyakit ataupun yang menyebab, disebabkan oleh ta'un, dia mati disebabkan ta'un, itu dikira sebagai syahid. Dan kita sekarang, pada zaman sekarang, dah hampir 3 tahun ta'un. Covid ni juga, Covid-19 ni juga boleh dianggap sebagai ta'un, sebab dia penyakit berjangkit yang merebak dengan cepat dan menyebabkan kematian. Kita boleh namakan sebagai ta'un Covid, ta'un Covid-19. Baik, kita tengok kata apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam fasal ni. Wal maqsud bi qala al Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqsud bi dhikrihi huna at-tasbir wal hamlu 'ala at-ta'assi bi ghairihi wa anna musibat al insan qalilatun bin nisbati ila ma jara qablahu. Kata maksud tujuan utama Imam Nawawi sebutkan berkenaan dengan fasal ni, itu dari segi munasabah kenapa Imam Nawawi sebut fasal ni, ialah at-tasbir, iaitu anjuran untuk bersabar. Walhamdu ala ta'asi bi ghairihi, dan kita nak tengok sejarah orang zaman terdahulu bagaimana mereka menanggung kesabaran di atas musibah yang mereka timpa pada waktu tersebut, iaitu dengan ta'un tersebut. Ala ta'asi bi ghairihi, kita mencontohi atau mentauladani bagaimana orang terdahulu bersabar dengan ujian musibah ta'un tersebut. Wa anna musibatal insan qalilatun bin nisbati ila ma jara qablahu, dan sesungguhnya musibah yang kita lalui sekarang ni qalilatun, sangat sedikit, bin nisbati ila ma jara qablahu, jika dibandingkan dengan ujian yang ditimpa, yang menimpa orang zaman terdahulu, orang yang sebelum kita ni, itu pada zaman salafus soleh, zaman Islam sebelum terdahulu lah kan. Dan dalam fasal ni Imam Nawawi sebutkan berkenaan dengan sirah ataupun sejarah yang berlaku penyakit ta'un tersebut. Qala Abu al-Hasan al-Madaini kanat at-tawa'in al-mashhurah al-'azam fil Islam khamsatan. Kata Abu al-Hasan al-Madaini, kanat at-ta'un al-mashhurah al-'azam fil Islam khamsah. Secara umumnya ta'un, penyakit ta'un ni yang masyhur, yang berlaku pada zaman ataupun dalam Islam, ada 5 yang ta'un, yang penyakit yang besar-besar ni, iaitu yang pertama ta'un syiruyah bil madain fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah 60 min al hijrah, iaitu ta'un syiruyah, penyakit syiruyah bil madain, itu penyakit ta'un yang pertama yang berlaku dalam dalam Islam. Bil madain, madain ni satu nama satu tempat lah, tapi bukan di Madinah, itu tempat yang lain, jauh di Madinah, jauh dari Madinah. Itu fi'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penyakit tersebut berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun 6 Hijrah. 6 Hijrah. Dan kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan penyakit ta'un tersebut ramai orang yang mati, cuma yang takdir Allah Ta'ala, kata Imam As-Suyuti, kematian yang berlaku tersebut orang Islam tak ada langsung kematian yang berlaku di dalam kaum muslimin, maksudnya hanya orang kafir sahaja yang meninggal dunia disebabkan ta'un tersebut. Itu kata Imam As-Suyuti. Itu ta'un syiruyah, syiruyah. Kemudian summa ta'un amawas fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana bisyam mata fihi 25 alfan. Kemudian ta'un yang kedua, iaitu ta'un amawas. Ta'un amawas
Itu yang dikatakan berlaku pada tahun ke-17 Hijrah ataupun qila pada tahun ke-18 Hijrah tahun Umawas, atau pada pemerintahan berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kerana di Syam, itu ta'un tersebut berlaku di Syam. Syam ni satu ketika dahulu ada satu negara, satu negara itu yang terdiri daripada, kalau kita zaman sekarang ni, Palestin, Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Empat negara ni satu ketika dahulu adalah dikira sebagai satu negara. Itu dikenali sebagai Syam. Tapi apabila datangnya penjajah, itu British ataupun Perancis, mereka membahagi, mempecah-pecahkan setiap negara tersebut menjadi kepada negara yang berasingan. Itu Asyam. Ta'un tersebut berlaku pada negara tersebut. Mata fihi 25,000, ya. Dan kematian yang disebabkan ta'un Amawas tersebut menyebabkan itu hampir 25,000 kematian. 25,000 kematian, dan dikatakan hampir 30,000 kematian. Dan Amawas tersebut dikatakan nama nama satu tempat, satu kampung yang bermulanya ta'un tersebut, sebab itu dinisbahkan sebagai ta'un Amawas, satu nama kampung yang berada di di antara Ar-Ramlah dan juga Baitul Maqdis, iaitu di di Palestin. Itu bermulanya ta'un tersebut, ta'un Amawas. Baik. Kemudian semua ta'un fi zaman Ibn Ibn Zubair fi Syawal sanah 69 mata fi salasati ayyam fi kulli yawmin 70,000. Kemudian ta'un yang ketiga yang dalam Islam ni, iaitu yang berlaku pada zaman Ibn Zubair pada bulan Syawal, yang bermula pada bulan Syawal tahun 64 Hijrah. 64 Hijrah. Iaitu pendapat yang paling masyhur lah, kata seperti mana kata Imam Ibn Kathir yang menakalkan daripada guru beliau, iaitu Al-Imam Az-Zahabi, yang mengatakan ta'un yang tersebut berlaku pada tahun 64 ataupun 69 Hijrah. 69 Hijrah. Sebab ada berlaku khilaf juga, berlaku pada tahun, ada yang katakan 70 tahun ke atas, ada yang tahun 60 tahun ke, Hijrah ke atas. Kata Imam Ibn Kathir, pendapat yang masyhur adalah pada tahun 69 Hijrah. Mata fi salasati ayyam fi kulli yawmin 70,000. Ini lagi ramai. Tahun tersebut dikatakan berlaku selama 3 hari, dan setiap hari, iaitu pada setiap hari boleh dikatakan orang yang meninggal disebabkan ta'un tersebut seramai 70,000 kematian setiap hari. Ini sehari 70,000. Itu bilangan tersebut bukanlah secara tahdid, secara apa tahdid, cuma secara takrib, lebih kurang lah, lebih kurang 70,000, hampir 70,000 lebih, lebih kurang macam itulah. Mata fihi li Anas ibn Malik radhiyallahu anhu 83 ibnan. Dan ta'un tersebut menyebabkan anak cucu, ini keturunan kepada sahabat, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, iaitu ramai 83 orang. Jadi Sayyidina Anas ibn Malik ini berkat ataupun berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanjangkan umur dan mendapat anak yang ramai, iaitu keturunan yang ramai. Dan dikatakan satu kampung, satu penempatan tersebut saja, anak cucu dia saja. Itu kelebihan yang ada kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan beliau juga umur beliau panjang. Dan dikatakan beliau meninggal ketika mana melebihi umur 100 tahun. Dan pada zaman ataupun penyakit ta'un tersebut berlaku, beliau masih masih ada, dan beliau terselamat daripada ta'un tersebut. Yang cuma kematian tersebut yang berlaku kepada anak cucu beliau, yang dikatakan seramai 83 orang. Waqilah salah satu yang sebuah nabnan,
dan ada pendapat mengatakan 73 orang saja. Cuma bilangan tersebut tak secara, bukan secara tahdid, cuma secara takrib, secara lebih kurang lah. Wa mata li Abdul Rahman ibni Abi Bakrah 40 ibnan, dan anak ta'un tersebut menyebabkan kematian kepada anak kepada Abdul Rahman ibni Abi Bakrah, seorang daripada tabi'i. Itu beliau lahir pada tahun 14 Hijrah dan meninggal pada tahun 96 Hijrah. Itu beliau tak sempat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi meninggal wafat pada tahun 11 Hijrah. Baik. Itu ta'un tak dinamakan sebagai nama khusus ta'un tersebut. Ta'un yang berlaku pada zaman Ibn Zubair. Baik. Kemudian summa ta'un al-fatayat fi Syawal sanah 70. Kemudian ta'un yang keempat, iaitu ta'un yang ke yang dinamakan sebagai al-fatayat, yang berlaku pada bulan Syawal tahun 87 Hijrah. Ta'un al-fatayat. Ya. Baik, sebelum tu terlupa nak sebut ta'un yang berlaku pada zaman Ibn Zubair tersebut dinamakan sebagai ta'un al-jarif, ada disebut di tahqiq tersebut. Cuma Imam Nawawi tak sebut nama ta'un tersebut. Ta'un tersebut dinamakan sebagai ta'un al-jarif. Al-jarif ni adalah kalau kita tengok ombak laut, kan? Ombak laut dia menghempas pantai, kemudian dia tarik pasir-pasir tersebut. Itu dinamakan sebagai al-jarif, iaitu dia menarik dan menghanyutkan. Dan dinamakan ta'un tersebut sebab ta'un tersebut menyebabkan kematian yang ramai, seolah-olah dinisbahkan sebagai menghanyutkan orang ramai dan mematikan orang ramai, yang terlalu ramai lah orang maksudnya. Sebab tu dinamakan sebagai ta'un al-jarif. Al-jarif. Dan ta'un tersebut berlaku di Basrah, di Iraq. Dan sahabat iaitu Sayyidina Anas bin Malik tersebut menetap di Basrah, iaitu sampai mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpindah ke Al-Basrah di Iraq. Begitu juga dengan Abdul Rahman ibni Abi Bakrah, iaitu beliau menetap di Basrah. Itu ta'un al-jarif. Al-jarif. Baik, yang tadi semua ta'un al-fatayat fi Syawal sanah 70. Ta'un yang dinamakan sebagai al-fatayat. Al-fatayat ni adalah gadis, orang perempuan yang masih lagi perawan. Itu al-fatayat. Dinamakan sebab ta'un tersebut menyebabkan kematian ramai di kalangan wanita ataupun gadis-gadis. Ta'un tersebut berlaku, ta'un al-fatayat tersebut berlaku pada tahun 87 Hijrah. Suma ta'un sanah 31 fi Rajab. Kemudian ta'un yang kelima, iaitu yang berlaku pada tahun 131 Hijrah, iaitu pada tahun pada bulan bulan Rajab. Washtadda fi syahri Ramadan, dan ta'un tersebut bersangatan ataupun teruk, ataupun bahasa kita zaman sekarang mengganas. Washtadda fi syahri Ramadan, ta'un tersebut mengganas pada tahun pada bulan bulan Ramadan. Wa kana yuhsa fi sikatil mirbat fi kulli yawmin alfu jinazah, dan disebabkan ta'un tersebut dilihat pada sikatil mirbat. Mirbat ni adalah satu tempat dikurung, di ataupun kita namakan sebagai kandang lah, kandang unta. Okay, pada ta'un tersebut berlaku menyebabkan dilihat hampir 1,000 jenazah yang dihimpunkan di laluan. Sikah ni laluan, laluan ke kandang
unta. Ada 1,000 jenazah disebabkan kematian yang disebabkan apa taun tersebut, taun apa al-fatayat tersebut. Summa khafa fi Syawal, dia mengganas pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan Syawal dia kurang balik. Wa kana bil Kufah taun sana 50, dan taun fatayat tersebut berlaku di Kufah. Kufah juga di Iraq pada tahun 50 Hijriah. Wa fihi tufiya al-Mughirah ibn Syu'bah. Maaf ada gangguan sikit. Ta'un al-Fatayat tersebut yang menyebabkan kematian al-Mughirah ibn Syu'bah, iaitu sahabat di antara sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mughirah ibn Syu'bah. Itu di antara lima taun yang apa berlaku di zaman di dalam Islam. Taun yang pertama iaitu taun Syiwiyah yang berlaku di Madain, nama tempatlah, tapi bukan di Madinah, berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Kemudian taun Amawas berlaku pada tahun 17 ataupun 18 Hijrah, yang mati padanya 25,000 ataupun 30,000 kematian. Taun Syiruyah tadi, kata Imam Suyuti, orang Islam tak ada satu pun yang meninggal. Kemudian taun pada zaman Ibn Zubair, ini Abdullah Ibn Zubair, iaitu berlaku pada tahun 69 Hijrah, yang meninggal padanya 70,000 kematian pada setiap hari. Dia berlaku pada selama 3 hari. Maksudnya 200,000 kematian yang disebabkan taun tersebut. Kemudian taun yang keempat iaitu taun Al-Fatayat. Al-Fatayat yang berlaku pada tahun 87 Hijrah. Kemudian taun taun yang kelima ni tak disebutkan namanya. Baik. Wa dzakara Ibnu Qutaibah hadza akhir kalam al-Madaini. وذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا وفيه زيادة ونقص. Dan Imam Ibn Qutaibah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Ma'arif daripada Al-Asma'i, yang menceritakan tentang bilangan beberapa ta'un yang berlaku nahwa hadha. Ada ta'un, banyak ta'un yang berlaku. وفيه زيادة ونقص, padanya ada pertambahan dan kekurangan, ada pengurangan. Qala wa summiya ta'un al-fatayat, dan kata yang dimaksudkan dengan dinamakan sebagai ta'un al-fatayat yang kita baca tadi, li'annahu bada'a fil 'adhara bil Basrah wa wasat asy-Syam wal Kufah, sebab dia berlaku, yang bermula ta'un tersebut berlaku di 'Adhara. 'Adhara ni nama tempat. Bil Basrah, di satu kampung nama 'Adhara di Basrah, di bawah serta Syam wal Kufah, dia berada di tengah-tengah Syam dan juga Kufah. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu dinamakan ta'un al-fatayat ni sebab ta'un tersebut menyebabkan kematian yang ramai di kalangan al-fatayat. Al-fatayat ni orang wanita lah, ataupun gadis. Baik. Wa yuqalu lahu ta'un al-ashraf, dan dinamakan juga ta'un al-ashraf. Lima mata fihi min al-ashraf. Cuma ta'un al-ashraf ni ta'un yang lain. Kata tak salah saya, Imam Asyuti ataupun yang lain, dia mengatakan ta'un al-ashraf ni bukan ta'un al-fatayat. Ta'un al-ashraf ni adalah ta'un yang lain. Sebab al-ashraf ni orang kenamaan, orang yang mulia di kalangan manusia, ataupun pemimpin yang tertinggi yang meninggal. Itu maksud ta'un al-ashraf. Qala wa lam yaqab bil Madinah wa lam makkah ta'un qattun, dan ta'un ni dari sudut sejarahnya tidak langsung, tidak berlaku di, tak masuk langsung di Madinah dan Mekah pada zaman tersebutlah. Wa lam makkah ta'un qatt, cuma zaman sekarang dah ada. Wa hadzal bab wasi', dan bab berkenaan dengan ta'un ni kata Imam Nawawi wasi', sangat luas, sehingga kan
Al-Imam, tak salah saya, Imam Asyuti, beliau mengarang satu kitab berkenaan dengan Ta'un, iaitu Badhul Ma'un fi Fadli Ta'un. Badhul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dan ada banyak banyak kitab. Kalau tak salah saya, Imam Ibnu Abi Dunya, beliau lah antara orang yang pertama yang mengarang kitab berkenaan dengan Ta'un, iaitu yang dinamakan sebagai kitab At-Ta'un. Kitab At-Ta'un. Kalau kita nak baca lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal berkaitan dengan tersebut, boleh rujuk dengan kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asyuti, Imam Ibn Abi Dunya tersebut. Wa fi ma dzakartuhu tanbihun 'ala ma taraktuhu wa qad dzakartu hadza al-fasl absata min hadza fi awwal syarh sahih Muslim rahimahullah bi wabillahi taufiq. Dan Imam Nawawi hanya menyebutkan secara ringkas saja. Kalau waqad dzakartu hadza al-fasl absata min hadza fi awwal syarh Muslim sahih Muslim, dan Imam Nawawi menyebutkan secara mensyarahkan secara terpinci sikit berbanding dalam kitab Azkar ni, dalam syarah Sahih Muslim beliau. Boleh rujuk kalau kita nak baca lebih lanjut. Wabillahi taufiq. Kemudian bab jawaz i'lam ashabil mayit wa qarabatihi bi mautihi wa karahatin na'i. Bab berkenaan dengan dibolehkan memberitahu para ashab, yakni keluarga si mati dan kerabatnya, dengan kematiannya, dan makruh menyebarkannya. Itu insya-Allah kita sambung pada majlis yang akan datang, sebabkan perlu menghagam sikit. Insya-Allah kita sambung pada majlis yang akan datang, insya-Allah. Apa yang baik cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kejahilan saya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatina ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala adhika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatina ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala adhika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatina ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala adhika al-ghafilun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.